Sobat Nahara semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Dan di video ini kita akan reaction game Minecraft dari Mines. Iya teman-teman semuanya, dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian klik tombol like. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah like dan enjoy videonya ya. Hei, ayo kejar aku, Speakerman. Oke, baiklah. Wow, kamu cepat sekali, TV Man. Hahaha, iya dong, aku yang menang. Ya, aku kalah. Wow, Mama sama Papa lagi apa ya di dalam sana? Wih, aku suka sekali nih punya rumah yang sangat besar. Ya, aku juga sangat suka. Ayo kita masuk ke dalam. Oke, baiklah, TV Man. TV Man. Iya, kenapa? Aku kangen sekali sama papa mama. Kamu ini baru main bentar juga sudah kangen. Wow, di mana ya papa mama? Mereka pasti lagi menonton televisi. Oh iya, mungkin saja. Wih, punya keset baru ternyata papa mama. Oh iya ini. Ini adalah keset berbentuk anjing. Wah, bagus sekali ya. Papa, mama. Papa, mama. Hei, iya nak. Hah, ada apa nak? Aku sudah lapar sekali papa mama. Ayo kita makan. Oh iya nak, mari kita makan. Mama sudah masakin masakan spesial buat kalian berdua. Iya benar sekali, kami memang menunggu kalian untuk pulang. Ayo kita makan sekarang. Oh oke deh, ayo kita makan. Oh iya, ayo kita makan sekarang. Yo, jadi masakannya sudah siap di sana. Oh benarkah? Ya sudah siap di meja makan. Wah enak sekali nih pasti. Wah, kita lihat ada makanan apa saja di sini. Ada steak, ada pizza dan lain-lain. Wah, aku suka ayam goreng. Aku juga suka. Ih, kalian sangat menikmati sekali makanannya. Iya, wah, kalian pasti sangat lapar. Iya, kami sangat lapar karena tadi kita habis main sepeda. Bagaimana kalau kita main peta umpet? Papa dan Mama jaga, kalian sembunyi. Oh, oke. Ayo kita sembunyi sekarang. Iya. Wow, papa dan mama masih berjaga di sana. Hei, Speakerman, aku mau bersembunyi di atas ya. Oke. Silahkan, aku akan bersembunyi di tempat yang lain. Oke, aku akan bersembunyi di sini. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Skibidi, 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 37. 38. Apa yang terjadi? Ayo kita cari anak-anak. Iya. Ayo kita bunuh mereka. Iya. Oke teman-teman, kalian jangan kasih tahu kalau aku bersembunyi di sini ya. Yeay, aku akan bersembunyi di tempat yang paling tidak bisa ditemukan. Wah, di sini. Oh tidak, itu mama. Hei, kamu di mana anakku? Kenapa mama sangat menakutkan sekali? Apa yang terjadi kepada mama? Dia sepertinya terinfeksi oleh skibi di toilet. Anakku, aku tidak bisa menemukanmu di sini. Oh, gawat sekali teman-teman. Aduh, aku harus berhati-hati. Wah, bagaimana dengan TV Man ya? Wah, TV Man juga dalam bahaya teman-teman. Wow, ini seperti ada ruang rahasia. Aku bisa naik lewat sini teman-teman. Oh tidak, mama, dia menemukanku. Oh, wah, untung saja aku bisa naik tepat waktu. Hei anakku, kamu jangan kemana-mana. Aduh, menakutkan sekali teman-teman. Wah, ini adalah gudang. Oh, tapi papa, itu papa. Anakku, di mana kamu? Ayo, aku akan cabik-cabik kamu. Kamu harus meninggoy anakku. Oh tidak, papa juga menjadi jahat teman-teman. Kamu, TV Man, kamu tidak apa-apa? Gimana ini? Wah, kita harus bersembunyi. Papa dan mama terinfeksi oleh skibi di toilet. Waduh, jadi kita harus bersembunyi kemana lagi? Kita harus mencari cara untuk membuat papa dan mama sadar lagi. Iya benar sekali, tapi gimana caranya ya? Ayo kita cari. Oke baiklah, ayo kita cari cara. Kita pasti bisa. Iya. Wah, menakutkan sekali. Papa dan mama berusaha untuk membunuh kita. Iya benar sekali. Ayo kita turun. Oke, ayo kita turun ke bawah.
Wah, sepertinya di sini kita bisa bersembunyi. Oke. Yang penting kita kunci pintunya. Iya, benar sekali. Kita harus kunci pintunya supaya Papa dan Mama tidak tahu. Iya, benar sekali. Tapi aku sangat takut. Bagaimana kalau Papa dan Mama tiba-tiba muncul? Wah, kamu jangan takut. Yang penting kita bersembunyi terlebih dahulu. Oke, baiklah kalau begitu. Wah, lari. Wah, baiklah. Ayo kita kunci pintunya. Di sini sepertinya lebih aman. Ya, tempat ini lebih aman. Semoga saja Mama tidak menemukan kita. Iya, benar sekali. Aduh, sepertinya ada suara di luar sana. Apakah Mama mau datang? Ya ampun, gimana kalau Mama datang? Waduh, gimana ini? Anak-anak, rupanya kalian ada di ruangan itu. Aku menemukan kalian. Sekarang aku akan masuk ke sana dan kemudian aku akan membunuh kalian semua. Wah, TV Man, jebakan yang sangat bagus. Iya, benar sekali. Dengan jebakan ini kita bisa jatuhkan tepat ketika Skibidi toiletnya lewat. Oh iya, berarti kita bisa mengalahkan Skibidi toilet yang menempel di tubuh Mama. Iya, benar sekali. Oke, kita tunggu sampai Mama datang, oke? Oke. Wow, sepertinya Mama sudah dekat. Iya, benar sekali. Hai anak-anak, Mama datang. Mama akan membunuh kalian. Ayo cepat. Turunkan. Iya. Turunkan. Hei, di mana kalian anak-anak? Oh, kamu ada di sana? Baiklah, aku akan naik ke atas. Wah, Mama kena. Iya, tapi Skibidi toiletnya apakah sudah berhasil dikalahkan? Wah, semoga saja Skibidi toiletnya sudah meninggoy. Ya, benar sekali. Kasihan juga tuh, Mama. Istriku. Oh, tidak. Apa yang kalian lakukan? Oh, bagaimana ini? Wah, Papa. Wah, ayo kita lari. Wah. Aduh. Wah, kita harus melakukan apa lagi nih? Kita buat jebakan lagi. Oke, baiklah. Mari kita buat jebakan lagi. Kalian mengurungku. Oh, tidak. Oh, gas apa ini? Oh, tolong. Wah, tidak. Aku pingsan. Ya, kita berhasil. Ya, kita berhasil. Baiklah, kita buka pintunya sekarang. Sebentar, ayo kita lihat di CCTV terlebih dahulu. Oke. Wow, semuanya terlihat gelap. Iya, benar sekali. Sepertinya tidak terlihat Skibidi toilet satupun di rumah ini. Hanya ada dua Skibidi toilet, yang satu menempel di tubuh Papa dan yang satu di tubuh Mama. Iya, benar sekali. Oke, baiklah. Mari kita lakukan operasi. Oke. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita akan mengoperasi Papa dan Mama agar tubuh mereka terpisah dari Skibidi toilet. Iya, benar sekali. Kita sudah mempunyai beberapa alat untuk mengoperasi. Ya, dan di sini ada Papa dan Mama yang sedang pingsan. Mari kita buat mereka terpisah. Oke, kita akan gunakan gergaji. Wow, hati-hati. Jangan sampai kamu menyakiti Papa dan Mama. Iya, aku yakin ini akan aman. Ya, gergaji. Iya. Skibidi. Wah, kita sudah berhasil melepaskan satu. Ya, aku juga berhasil. Wah, mantap. Ya, sekarang saatnya kita untuk membunuh mereka. Oke, wih, mereka mau pergi kemana? Biarkan saja, nanti kita akan beri mereka racun. Anakku, apa yang terjadi? Ya ampun, kami tadi tidak sadar mau membunuh kalian. Iya, maafin kita anakku. Kami dirasuki oleh para Skibidi toilet. Kami benar-benar tidak sadar sama apa yang terjadi. Iya, kalian berdua memang benar-benar anak-anak hebat. Kalian bisa mengalahkan para Skibidi toilet itu. Iya, Papa, ini juga berkat bantuan TV Man. Tapi kalau tanpa bantuan Speaker Man, aku juga tidak bisa, Papa, Mama. Iya, kalian berdua memang anak yang sangat baik. Iya, kalian anak yang sangat baik. Hehe, terima kasih, Papa, Mama. Yang penting kalian sekarang selamat. Iya, yang penting kalian semangat. Kami sangat mencintai kalian, Papa dan Mama. Iya, aku juga sangat mencintai kalian berdua. Oke, teman-teman. Kita akan ke next video ya. Kita akan melanjutkan reaction animasi Skibidi toilet. Wow, ada seorang TV Man
yang sedang bekerja di sebuah proyek. Wow, tidak. Waduh, dia mau terjatuh. Dan di bawahnya itu bosnya. Ya, mereka berdua terjatuh. Tapi TV Woman dan Speaker Woman langsung saja bergegas menuju ke tempat kejadian. Wah, ya, mereka semua sangat panik karena suami mereka terkapar. Ya, si Speaker Woman langsung menelpon ambulan. Kapir, apa yang terjadi? TV Woman tidak punya uang itu, tidak boleh naik ambulan. Ya, terus gimana ini? Kasian banget si TV Woman. Iya, kasian sekali. Lalu saat sampai di rumah sakit, si Speaker Man itu sudah ditangani dengan baik oleh dokter. Karena berjalan kaki, akhirnya si TV Woman sama TV Man baru sampai di rumah sakit. Karena mereka tidak punya biaya, akhirnya si TV Woman itu menurunkan TV Man di kardus. Wah, kasian banget ya. Iya, kasian sekali. Saat dokter datang mau menangani, TV Woman itu meminta agar dia segera menolong suaminya. Tapi karena iming-iming uang dari Speaker Woman, TV Woman dicampakkan. Aduh, kasian sekali. Benar-benar tega nih si Speaker Woman. Tapi tiba-tiba, apa yang terjadi? Oh, tidak, kondisi si Speaker Man semakin parah. Oh, ternyata membutuhkan donor darah. Waduh, lalu siapa yang mau mendonorkan darahnya? Dikasih uang pun tidak mau karena yang dibutuhkan adalah donor darah. Ya, terus si TV Woman itu mau mendonorkan darahnya dengan jalan uang. Ya, lalu si Speaker Woman itu setuju. Oke, ya darahnya sudah diambil dan kondisi Speaker Man kembali stabil. Syukurlah. Lalu si TV Woman meminta uang imbalannya. Ya, tapi uangnya cuma dikasih dikit sekali, 2 lembar doang. Ya ampun, sepertinya uang itu tidak cukup untuk mengobati suaminya. Kasian sekali. Ya, dokternya tidak mau karena harusnya membayarnya dengan 10 lembar. Iya, tapi ada dokter lain yang tiba-tiba marah. Ya, dia murka sekali. Iya, dia benar-benar marah karena si dokter itu gak mau mengobati pasiennya. Oh, dimarahin. Dan dia pun mengobati TV Man dengan baik hati.